Oke, guys, kita mau lihat dan kita reaction dulu nih roster-roster baru kita. Roster baru enggak dong, enggak ada roster baru kita. Tenang. Loading. Kita masih roster yang sama. Pala gue kayak gue terlihat pala. MPL 6 akan segera dimulai. Hari ini adalah hari terakhir untuk mengirimkan nama para pemain MPS 6 ke Moonton. Karena Bram dan James mengurus kitas milik James. Oke, Kayo. Maka Pak Api dan Wilbert yang akhirnya harus mengumpulkan para player. Ngerti? Harvest Moon. Sebentar, sebentar. Ini kita ini mau main MPL apa mau main Harvest Moon? Apa hari ini jam 4 sore? Wah, oke, Kayo. Kalau begitu kita beresin semuanya hari ini. Oke, kalau begitu mari kita konfirmasi para player. Apa itu? Kelihatan lagi. Ini keinget kayak gua main PS2 lalu ini, Pak Ape. Di Rivali Willos pemainnya di MPL 6. Oke, siap Pak Gaskun. Buset, bukannya gagal. Sip, lanjut Pak. Kita ke play berikutnya. Sip. Pemenang adalah orang yang bayar di kegagalan. Oke, Kayo. Oke. Ini ya kita. Share mau kesini. Oh iya, halo Bert Pape. Ini hari terakhir untuk daftar nama player di 6. Iya, kamu mainnya Vin. Oke, sip. Oke, siapa? Tapi Pape tahu gak? Apa? Pemenang adalah orang yang belajar dari kegagalan. Udah apa kita? Terima kasih kita. Ode, ode. Fucek kau Hode. Lagi apa mon? Kok di luar enaknya cuacanya biasa aja. Sabar. Tunggu, jujur-jujuran dah. Gak cuma bilang, kapan Lemon keluar gini? Bohong-bohong ini, Pape bohong-bohong. Ya emang tuh nggak keluar dia, dia tuh nggak di luar-luar gini dia. Cuek. Ya, gimana sama enak? Biasa aja. Ya udah, kita lanjut ke player lainnya. Biasa aja. Ya. Oke. Bohong deh tuh, mana di luar gitu. Sama dalam rumah dia. Wah, tidur mulu nih anak. Siapa ini? Biskong kali. Wes, oh bener kan? Bangun. Eh, Pak Ape, Wilbert. Tidur mulu gara kerjaan ya, mau jaga lagi. Hehehe, ngantuk abis lope-lopein foto cewek di Instagram semalam. Bujet. Eh, bujet. Yaudah, karena memaksa. Yeay, memaksa. Wis. Hehe, ampun, Fak. Ampun, Fak. Pluk, pluk, pluk. Kayak bunyi lagi kerbo. Loh, kok dikunci? Kemana si Deki? Gak tahu Pak. Hum. Pluk, pluk, pluk. Pluk. Hello my friend. Siapa yang hello? Will, mau kemana? Mau nyusul Widi. Liam udah gemuk ya, gua baru tahu. Pakai makan apa sih Will? Bagi dong. Kayaknya gue pengen gemuk juga ini. Liam ini jadi gemuk dia ini. Oke, lanjut. Oh, jadi si Josh lagi di Hot Spring. Iya. Hais. Betul, kamu mau main ke MS6? Boleh, aku ikut aja. Gila, ini dia guys dari MBL yang kalian tanya-tanya. Ini dia yang kalian tanya-tanya dari MBL. Kata James itu 99% anak RQC yang bakal naik ke RQC MPL 6. Itu dia.
William Setiawan alias Liam God 6789101113. Lanjut. Ya udah, waktu masa kita samperin Josko Spring. Samperin aja sudah. Gak usah pakai lama-lama. Baby Black ini ngapain? Ini kayak Baby Black deh ini. Hell. Hello, hello my friend. Oi Jos. Hehehe. Jadi gila. Jadi kayak dari dong aja lo Jos. Wah Jos coba banget dicariin. Biasa dia itu suka berpetualang dia. Si kawan dah, kawan dah Wakanda. Ini ntar lagi mau tutup pendaftaran. Oh mau pak? Oke, okay, didaftarin ya. Oke okay, sip. Oke okay, kayo. Berarti tinggal Diki sama Nando ya berbet. Oke. Okay. Iya semoga keburu pak. Tinggal 4 menit lagi nih. Semoga nggak keburu ya. Ini cepat untung rumah mereka berdua sebelah. Buset, kapan kau mau Diki sebelah rumah? Kapan kau mau Diki sebelah rumah? Kapan ya? Kapan? Gua aja di Manado, Diki di Kalimantan. Gimana bersalabahan? Loh, itu ada Nando. Halo pak, Wilbur. Lagi ngapain Nando di depan rumah Diki? Ini mau balikin korek api. Tuh harus bakar rumah mantan anja. Itu ngapain itu dibikin lagi kemarin bakar rumah mantan? Rumah siapa gua bakar ya? Gak bisa. Rumahnya dikunci, kayaknya dia lagi pergi. Wah, masih belum pulang juga si Deki. Kemana ya? Gua tahu dia di mana, tapi gua mau bilang. Kamu yang bisa 6. Ini kita harus daftarin nama player sekarang juga. Oke, pak. Oke, emang oke lah. Tinggal Deki nih berarti yang belum. Oh iya dong, gua tuh oke-oke aja itu. Gua oke-oke aja guys. Oke-oke kayo aja gua. Ya gak, emang dia gak kasih kabar mau pergi kemana sama kamu? Gak ada pak, tumben. Biasanya dia kasih kabar kalau mau pergi. Nah ini dia yang gue tunggu-tunggu. Iya. Ya udah berarti daripada kita gali ke daftar yang ada dulu ya. Oke deh pak. Nah udah berkumpul kan? Kalian udah tau gak? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa yang gak ada? Tebak. Tuturu gak ada. Jadi kalian yang bilang-bilang Tuturu bakal balik, balik kor atau balik apa itu udah gak lagi guys. Tapi kalian tuh jangan lupa tetap dukung kita. Nah kita lanjut dulu ya. Kapten RRQV. Buset, hode. RRQV skin. Gila. RRQV Sepeng. Sepeng, tusuk Meki. Buduh. Ini botak jahanam. Ini bantal lapangan. Ntar ku tampol botak lu itu ya. Lihat yang enggak ada, siapa yang enggak ada? Siapa yang enggak ada? Siapa yang enggak ada? Tuturu guys yang enggak ada. Jadi kalian yang mau nanya-nanya, Tuturu main apa enggak? Ini udah terbukti ya, udah ada videonya dan Tuturu itu dia udah enggak masuk roster lagi dan gua enggak tahu dia next-nya apa. Gua enggak tahu. Pokoknya kita belum tahu, kita lihat aja next-nya. Oke. Okay? Buset. Bert, Diki ikut MS6.
Iya nih, tadi kita cari di rumahnya gak ada. Terpaksa kita datarin tanpa dia. Hicks, maaf ya Will, kita gak tahu dia kemana. Akhir-akhir ini si dia lagi suka pergi sendiri ke dermaga. Buset, Dek! Kemana kau, Dek? Di dermaga, kamu berangkat kemana, Dek? Coba gue ke sana deh. Ini datang, dia datang, dia datang. Loh! Nah, ini dia, Dek. Lo di sini seharian? Iya, betul. Gila, keren amat lo. Sorry tadi saya kita bolak-balik ke rumah lo, tapi lo gak ada. Iya, sorry gue agak ngabarin. Gue yang sorry, Dek. Jadi terpaksa daftar tanpa masukin nama lo. Oh ya udah gak apa-apa, kebetulan gue emang mau istirahat. Nah, ini dia guys. Berhubungan dengan faktor dia. Faktor dia udah lama di dunia Mobile Legends, kemungkinan dia ini memilih untuk beristirahat. Karena dia juga kan salah satu player lama di RRQ. Tapi gue juga nggak tahu sih kenapa dia mau istirahat. Kita lihat dulu. Istirahat kemana? Iya, kayaknya udah gak mau main lagi, udah jenuh aja. Emang sih benar juga sih udah jenuh. Soalnya dia tuh udah gimana? Weh, kehidupannya Mobile Legends lah dari dulu, nggak ada lain. Ya udah kalau ngomong gitu yang penting udah dipikir secara matang. Udah bang. Untuk saat ini gue benar-benar mau istirahat dulu. Buset. Itu senior itu guys, tutur itu panutan gue ya guys, kalian tahu tuh panutan gue marksman. Gue itu terinspirasi main marksman dari dia, tapi gue pengen main marksman sama dia karena dia jago, bukan bukan gameplaynya, dia itu jago. Dan gameplay gua sama dia itu sangat-sangat berbeda, sangat-sangat berbeda jauh. Dia itu bermain dengan position position yang bagus dan nggak barbar. Dan sedangkan gua itu, nah kalian tahu sendirilah gameplay gua gimana, itu sangat barbar, agresif. Dan itu ada keuntungan buat gua sendiri, walaupun gua tuh sering mati. Tapi gua sering mati itu musuh itu jadi susah. Jadi susah. Walaupun gua mati itu mereka tuh rata gitu, banyak lah. Itu gitu dah. Nah, lihat dulu lah. Oh, udah habis ternyata guys. Bah, sampai sinilah. Pokoknya roster kita itu, ya itu bertuju itu tanpa Tuturu. Tuturu itu memang udah mau, dia tuh udah berencana dari sebelumnya. Dia pas selesai juara MPLI, dia udah apa? Istirahat, udah nggak bakal jadi pro player lagi. Nggak tahu dia kedepannya mau jadi entertainment kayak apa, gua nggak tahu. Oke guys. Kalian jangan lupa juga subscribe channel ini. Nih. Sana. Nah, RRQ. Oke, sama punya gue juga ya. Jangan lupa. Oke, guys. Bye-bye.